Dan lagi, 11 April 2022 telah terjadi aksi turun ke jalan yang digerakkan oleh sejumlah mahasiswa di Indonesia sebagai suatu gerakan yang dilakukan untuk menuntut beberapa hal yang dinilai tidak sejalan dan menjadi kontra bagi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu. Perang tagar di media sosial sepertinya menjadi seru. Ada satu tagar mahasiswa bergerak Melawan tagar Saya Bersama Jokowi. Ya, ini adalah satu peristiwa yang ikut mewarnai media Twitter sebagai wujud dukungan bagi dua kubu ini. Nah, berdasarkan sistem monitor media sosial Drone Emprit, kedua tagar itu mulai muncul dan trending sejak Sabtu tanggal 9 April. Diawali dengan tagar Mahasiswa Bergerak, lalu diikuti Saya Bersama Jokowi. Saya bersama Jokowi sempat menjadi top trending topik pertama di Indonesia dengan sekitar 136.000 mention dari 11.700 pengguna, mengalahkan tagar mahasiswa bergerak sebesar 84.900 mention dengan 14.900 pengguna. Nah, dalam klaster Mahasiswa Bergerak terdapat lebih dari 3.500 akun yang hanya memiliki 0 sampai 3 pengikut. Lebih besar dari klaster Saya Bersama Jokowi sebesar 1.900 akun. Nah, sementara terdapat 309 akun baru dibuat 6 April lalu dalam Mahasiswa Bergerak lebih banyak dari Saya Bersama Jokowi sebesar 183 akun. Hashtag mahasiswa bergerak versus saya bersama Jokowi apakah bisa menjadi salah satu faktor terbesar di balik adanya aksi 11 April ini untuk menentukan nasib akhir Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya. Apakah Jokowi akan stay tiga periode atau mari kita say goodbye untuk tiga periode. Ini saya bicara seperti ini sebenarnya agak-agak deg-degan nih. Karena apa? Karena takut tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Wah. Nah, tapi tenang, teman-teman. Dalam video ini saya juga akan membahas sebuah teori yang menyangkut peristiwa ini ke dalam dunia bisnis. Di akhir nanti ada tiga pelajaran yang harus anda kenali untuk membuat bisnis anda tambah sukses. Memang ada coach. Wadah. Oh, jadi, Anda wajib simak sampai tuntas, teman-teman. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menggelar demonstrasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, dengan diikuti oleh seribu mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia, khususnya Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang. Sebelumnya, aksi demo ini awalnya akan dilaksanakan di depan Patung Kuda Arjuna Wijaya tepatnya di Jalan Merdeka Barat menuju Gedung Istana Merdeka. Namun mengalami perubahan dan berpindah ke gedung DPR karena mereka ingin memastikan bahwa DPR benar-benar melaksanakan konstitusinya dengan baik. Dan juga ingin menyampaikan aspirasi dan memberikan peringatan kepada wakil rakyat atas berbagai permasalahan yang ada. Dilansir melalui Instagram BEMSI, aksi ini membawa empat tuntutan. Yang pertama, mahasiswa mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan. Kita ulangi lagi ya. Ya, menuntut wakil rakyat agar mendengarkan. Loh, kok nggak ada suaranya? Halo? Halo? Wah, saya pikir sound saya dimatiin. Enggak ya, ternyata ya. Oke, nah kembali ke poin pertama. Mahasiswa mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan rakyat bukan aspirasi partai. Nah, baru-baru ini tuntutan pertama sudah nyesek banget nih bacanya, teman-teman. Keren kan? Dahsyat nih. Ini tuntutan pertama mantap. Yang kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022. Yang ketiga, mahasiswa menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen. Bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode. Dan yang keempat adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab. Aksi ini melibatkan sejumlah kelompok baik dari golongan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya. Sejumlah isu yang menjadi substansi diantaranya adalah isu pemerintahan Presiden Jokowi yang selama tiga periode serta kenaikan harga-harga bahan pokok seperti minyak goreng dan daging sapi yang gagal diantisipasi oleh pemerintah. Maka itu aksi ini juga diikuti oleh berbagai Golongan salah satunya emak-emak yang ikut turun aksi bersama mahasiswa sambil menyanyikan yel-yel yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Dan tidak hanya itu saja, emak-emak juga bawa spanduk raksasa bertuliskan Jokowi mundur. Dan tidak lupa juga untuk meminta harga minyak goreng juga turun. Waduh, kalau emak-emak udah turun ke jalan berarti negara sedang tidak baik-baik saja. Nah, selanjutnya yang menjadi momen unik. Pasti ada aja yang namanya poster yang unik dan kocak dari warga 62 yang selalu menjadi perhatian. Di antaranya, cukup hubunganku yang lama, periodemu jangan saya disuruh mamaku turun aksi. Mahal minyak goreng. Tipe anak penurut sama orang tua nih. Gak bisa lagi jemput ayang pertalait lagi sulit. Waduh ini pasti lagi LDR nih. Ada yang lain lagi menarik nih. Langit, bisakah kau turunkan keadilan? Waduh, amin, amin, amin. Paling serius kalau ini ya. Oke, nah emak-emak sudah. Poster kocak sudah. Tapi sayangnya, harus kembali menjadi momen buruk karena harus ada korban lagi. Terlibat dalam aksi ini, salah satunya adalah Ade Armando, seorang pegiat media sosial sekaligus juga akademisi Universitas Indonesia yang menjadi korban pengeroyokan hingga babak belur dalam kericuhan pengunjuk rasa di gedung DPR. Ade Armando yang diduga berniat untuk memantau harus menjadi sasaran amukan masa yang ricuh. Awalnya Ade Armando diduga beradu mulut dengan sekelompok ibu-ibu yang meneriakinya sebagai seorang provokator. Ya Allah! Amin! 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 Dan muncullah seseorang yang berusaha mengamankan Ade Armando dari keributan yang terjadi tapi justru bukannya selamat justru Bang Ade dikerubuti oleh sejumlah pendemo, dan disinilah Bang Ade Armando dikeroyok hingga babak belur. Untungnya, Ade Armando masih bisa diselamatkan dari insiden pengeroyokan ini. Ia berhasil diselamatkan dan dibawa masuk ke gedung DPR dengan kondisi babak belur berlumuran darah di bajunya. Padahal, Ade Armando itu setuju tiga periode itu. Jangan ada setuju banget. Pemilu nggak mau ditunda setuju, tapi kenapa kok sampai kena sasaran ya? Ini sebetulnya mahasiswa sedang menyerang siapa? Ada orang yang melaku melakukan aksinya pure untuk mendapatkan kembali haknya, tetapi yang lain kita nggak tahu. Jangan-jangan ini adalah sebuah konspirasi. Mari kita bahas sedikit tentang teori konspirasi. Teori konspirasi merupakan sebuah upaya untuk menjelaskan peristiwa berbahaya atau tragis, sebagai akibat dari tindakan kelompok rahasia yang didorong oleh keinginan manusia yang kuat untuk memahami kekuatan sosial yang relevan, penting, dan mengancam. Contoh teori konspirasi yang terkenal di Indonesia adalah konspirasi terbesar di Indonesia yaitu aktivis Munir. Aktivitas HAM Munir Said Talib yang hingga saat ini belum terkuak siapa pembunuhnya. Munir adalah salah satu pejuang bagi orang hilang yang diculik oleh tim mawar dari Kopassus setelah masa tergulingnya Soeharto dari pemerintah. Munir yang dikenal sebagai pejuang hak asasi manusia harus berakhir karena adanya peristiwa yang membuat ia kehilangan nyawanya saat menempuh perjalanan dari Indonesia ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Utrecht Belanda pada tanggal 7 September 2004. Munir tewas karena telah menenggak sebuah racun arsenik setelah dilakukan otopsi oleh otoritas Belanda. Dan hingga saat ini kematiannya masih misteri. Teori konspirasi yang belum bisa dibuktikan tetapi dalang dari kasus ini walaupun tahun 2005 pengadilan menetapkan Polikarpus Budiari Prianto sebagai pelaku pembunuhan Munir dan dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun namun saat pengajuan banding Mahkamah Agung menyatakan bahwa Polikarpus Budihari dinyatakan tidak terbukti melakukan upaya menghilangkan nyawa Munir hingga saat ini masyarakat menolak lupa dengan peristiwa kematian Munir ini yang diduga tidak wajar dan beredar bahwa hasil penyelidikan dari tim pencari fakta atau TPF telah hilang dengan sengaja. Presiden Jokowi pun memerintahkan ke Jaksa Agung untuk mencari dokumen tersebut. Hingga tahun 2021 kemarin, dalam rangka peringatan 17 tahun, salah satu universitas di Malang melakukan aksi demo untuk menuntut dan meminta Presiden Jokowi untuk menuntaskan kematian aktivis HAM Munir Said. Bagaimana perkembangannya? Nah inilah salah satu misteri konspirasi yang hingga saat ini belum terungkap. Mengutip Psychological Science ada tiga anteceden utama terkait protes dan demonstrasi. Anteceden pertama adalah kemarahan pada ketidakadilan yang dirasakan, identifikasi sosial dan kepercayaan tentang keefektifan kelompok. Tindakan kolektif atau demonstrasi lebih mungkin terjadi ketika orang memiliki minat yang sama. Merasa kehilangan, marah, dan percaya bahwa mereka bisa menciptakan perbedaan dan mengidentifikasi dengan kelompok sosial yang relevan. Dengan kejadian yang dialami oleh Ade Armando ini, kita bisa gaitkan dengan salah satu teori yaitu balance teori atau teori keseimbangan. Teori keseimbangan atau balance teori merupakan sebuah teori yang membahas tentang cara seseorang menata sikap terhadap orang atau benda dalam hubungannya satu sama lain di dalam struktur pikirannya sendiri. Keadaan yang tidak seimbang menimbulkan ketegangan dan membangkitkan tekanan-tekanan untuk memulihkan keseimbangan. Bagi mereka yang terlibat dalam suatu bagian kelompok, apabila ada satu insiden atau hal yang dilakukan oleh salah satu oknum, maka mereka yang terlibat di satu kelompok itu pasti akan ikut campur, pasti akan ikut uh, mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh satu oknum tadi, walaupun mereka nggak tahu apa-apa. Satu orang memukul, pasti yang lainnya ikut memukul. Istilahnya begini, balance teori mengatakan bahwa teman kamu adalah teman saya, ya. Kalau saya berteman dengan kamu, teman kamu adalah teman saya. Kalau saya berteman dengan kamu, musuh kamu adalah musuh saya. Maka, kalau Anda bisnis atau Anda punya produk, lalu produk itu dipakai oleh salah satu influencer, temannya influencer akan menganggap produk itu adalah kesukaan mereka juga. Apalagi kalau di-endorse. Ini yang disebut balance theory. Ada satu orang mukul, nggak tahu kenapa orang itu dipukul. Tahu-tahu, karena saya adalah teman yang memukul, maka saya nggak jadi teman kalau nggak mukul. Nggak enak, nggak balance. Jadi ikutlah mereka memukul. Kita lihat nanti beritanya seperti apa. Jadi karena mereka wajib terlibat melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain di dalam kelompoknya, karena ia adalah bagian dari kelompok, maka mudah sekali tersugesti bila itu menyangkut penilaian ataupun perlakuan negatif dari orang lain. Jadi, gampang banget terprovokasi. Teman-teman di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, aksi demonstrasi menjadi hal yang biasa. Demo merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia. Siapapun bisa melakukan demonstrasi, tidak ada yang larang. Tapi ingat, semua hal ada etika dan aturan yang tertuang di dalam undang-undang. Dan harus kita patuhi bersama-sama. Pelajaran yang bisa kita ambil di masa demonstrasi yang barusan berlalu adalah masa bisa dimobilisasi sedemikian rupa untuk bisa membela mati apa yang menjadi hak mereka. Apa yang terjadi? Jika karyawan Anda memiliki energi untuk mengejar target, mengejar omset, karena mereka membela sesuatu yang mereka anggap benar, karyawan yang malas, yang tidak mau membela, malah membela hal yang salah, bisa jadi belum teredukasi, atau mungkin secara balance teori Anda tidak dianggap sebagai teman mereka. Lalu, bagaimana Anda bisa menjadi leader yang bisa memimpin karyawan berdemo untuk memuaskan pelanggan? Nah, balance teori ini sama halnya dalam dunia bisnis. Jika banyak orang suka dengan produk Anda, maka kawan-kawannya akan suka juga dengan produk Anda. Begitu sebaliknya, orang-orang yang menderita gara-gara produk Anda, maka produk Anda dan bisnis Anda akan menjadi musuh bagi teman-teman yang menjadi korban. Yang kedua, orang yang menderita akan dibela oleh orang-orang yang ingin membela para penderita. Pelajaran yang ketiga adalah manusia mudah disemangati hanya jika memiliki tujuan yang emosional. Semoga kasus 11 April bisa menjadi pembelajaran dari kita semua dan kita bisa mengambil manfaat dan bisa mengaplikasikan hal-hal baiknya di dalam kehidupan kita. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.